Welcome back to The Comment. Jadi commenters ya, memang sekarang itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang lebih suka dan bangga pakai barang-barang buatan luar negeri daripada Betul. Buatan Indonesia sendiri. Padahal kalau lokal tuh lebih legit ya. Itu Pak. Itu lebih maksudnya barang-barang lokal. Contohnya kita nih Pak. Iya. Lihat. Lihat. Tuh, ini luar negeri semua. Saya masih ada kaos kaki sama sepatu nih buatan lokal nih. Gua, iya ya. Apa iya. Ya? Ini oh iya luar negeri semua ini. Ini iya. Juga ini impor. Asik. Iya kan? Asik. Ini apa nih? Kok ini apa nih? Kalau ini oh, thank you, Pak. Thank you, Pak. Jadi lama deh. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang fenomena ini bersama seorang bintang tamu yang cinta Indonesia di dia. Putri Ayu. Coba-coba, salaman lagi. Dingin banget tangannya, nervous ketemu Dana. Guys, guys, masih ingat gak Putri Ayu ini masih yang ngefans, yang ngefans banget sama Dana? Enggak, emang aku ngefans. Jadi aku yang dingin. Kamu yang Om Dodong, Nang. Oh iya dong. Kita iringin. Iya. Dari Bandung sampai Nani ya? Di situ. Di sini aja. Di sini dong, lebih dekat. Oh iya. Neng Putri, kamu tahu gak bedanya jalan tol sama cintaku ke kamu? Enggak tahu tuh. Kalau jalan tol biarpun panjang ada akhirnya. Kalau cintaku udah panjang enggak ada akhirnya lagi. Tessa Kaunang agak kemayu. Ini Danang sang perayu. Kalau buat nontonnya kan biasa gitu kan. Kita kasih rock and roll. Okay. Well, she was just 17. Oh, you know what I mean. And the way you look was maybe on the bed. Oh, so how could I dance with another? Oh, and I saw you standing there. Saya gak bisa pilih wanita lain untuk diajak dansa karena ada Nona di sini. Ayo. By the way, Mas Joko apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Dan Endes apa kabar? Oh, baik. Siapa ya? Saya. Oh iya. Apa? Kamu kan masa depan aku. Iya. Takis. Takis bro. Hai Putri Ayu. Mana Putri? Kamu ini lebih suka pakai barang buatan luar negeri atau buatan Indonesia? Buatan Indonesia dong. Barang bule atau barang Indonesia? Nah. Indonesia lah. Indonesia ya? Kenapa suka barang-barang Indonesia? Pak, soalnya Pak. Lihat aja dong. Wow. Ini cepet rusak nih yang ini. Pak, Bapak jangan sembarang ngomong depan Putra Ayu. Saya bukan cepat rusak, udah rusak. Oh iya. Manis-manis gimana gitu. Iya, parah. Enak ya. Tapi kita lihat orang-orang yang satu ini. Ih, bagus banget sih. Beli di mana? Itali, soalnya di Indo sold out gitu. Cucok banget sih, Ma. Iya dong, thank you ya. Mi, Panda pulang. Panda, tas KW Mami yang beli di Mangga 2 mana? Wah, ternyata KW Mangga 2. Iya, setuju, Pak, Mangga 2. Buat konferensi. Tapi ada juga barang-barang Italia, Prancis, Milan. Ya, ada lah beberapa dikit aja. Oh, tapi enggak sih, enggak dua lah, enggak dua. Tapi ada kan? Aduh, bingung kan. Kamu tajir ya? Tajir kan? Enggak, tajir ya? Bukan. Kalau aku tajir, aku mau enggak kerja lagi. Bener kan? Danang tajir tuh, Danang. Danang tajir tuh, lumayan tuh. Iya, kelihatan kok dari mukanya tajir. Kelihatan dari mukanya dia bohong. Kita lihat. Wih, di wajah baru, bro. Prado dari Swiss. Oh, sadar. Biasalah, yang paling murah tuh 32 jutaan. Materinya terbuat dari apa? Bentar. Ada SMS. Oh, Google dia. Materinya dari keramik. Terus dalamnya ada iraniumnya gitu. Keren banget, bisa tahu bentuk merek mahal gitu. Ada jam dari keramik. Ini kayak ubin. Tapi emang jujur deh, jangan munafik gitu. Ada semacam kebanggaan tersendiri nggak kalau, wih, pakai barang luar negeri nih, gitu nggak?
kalau barang yang lagi tren sih bangga dong. Bangga gitu. Kenapa ya? Aku juga gak tahu kenapa. Padahal sama. Banyak loh barang-barang yang dijual di luar negeri. Iya. Dibuatnya di Indonesia. Setuju, Pak. Betul, iya kan? Betul. Kita lihat ya, memang banyak orang Indonesia yang mau gaya kalau pakai barang luar negeri. Boleh, lu sama jaket gue beli banget. Gimana? Jepang pernah. Eta anak zaman sekarang gayanya pada keren-keren banget yang gak kayak gua dulu. Wah, pulang nih, pasti mobilnya bagus. Duh, jaket di Jepang, naik motor bertiga. Oke, itu dia. Kamu pernah bojengan bertiga? Kenapa? Enggak berani. Cobain dong. Ayo, kita cobain. Gak boleh gak safety. Oh iya. Sorry om. Wait. Sorry om. Om. Sorry om. Thank you om. Gila, ada dua. Ya, salah. Ayo dud. Padahal banyak kan di Indonesia potensinya ya kan. Iya, dari wisatanya, banget. Olahraganya, budaya. Perempuan-perempuannya kayak yang ini cantik-cantik. Sorry ya kalau perempuan-perempuan gue lebih pilih Indonesia. Betul. Wangi. Bakatnya banyak. Kulitnya mulus. Masa, oh, iya. Aduh, makasih. Cowok-cowoknya juga yang di sini. Ah, cowok-cowoknya sih rata-rata enggak sih dong? Enggak sih. Iya. Kalau cowok mah menang bule dah ya kita yakin. Iya. Nah, untuk semakin membuat kita cinta tanah air. Iya. Menambah ilmu dan wawasan tentang Indonesia. Kita akan mencari tahu. Berapa Indonesia kah? Kita! Mari kita beranjak ke sebelah sana. Mari, okay. Quiz table kita. Putri sudah coba tes bel Dana. Kita akan bermain beberapa soal langsung saja ya. Jenis soalnya beda-beda jadi harus perhatikan soalnya baik-baik. Kita akan tes pengetahuan tentang ini. Kita lihat foto yang berikut ini. Apakah nama tempat wisata yang terletak di Madura, Jawa Timur ini A. Menara Galata atau B. Bukit Kapur? Dana duluan. Bukit Kapur, Pak. Tahu dari mana ya Bukit Kapur ya? Gak kelihatan kayak Bukit Kapur ya? Itu dulunya gunung, Pak. Apa sih? Betul! Itu adalah sebuah kawasan tambang kapur di Desa Jadih, Kecamatan Socah ya. 10 km dari pusat kota Kabupaten Bangkalan. Pesona bukit ini terletak pada potongan batu-batu kapur raksasa yang berwarna putih alami. Makanya disebut Bukit Kapur. Masa sih, Pak. 1-0 ya? Iya. Oke, mari kita lihat. Gak kalah sama luar yang negeri. Kedua. Wanita asal Indonesia ini adalah atlet catur internasional wanita yang mendapatkan gelar Women Grand Master oleh Federasi Chess Dunia. Namanya apakah A. Linsel Kwok atau B. Irene Harisma Sukandar? B. Irene. Irene Karisma Sukandar. Betul! Saya kalau wanita lain udah gak peduli, Pak. Emang kamu peduli sama siapa? Putri Ayu udah. Oh. Irene Karisma berhasil meraih gelar IM International Master di tahun 2014 ya. Dia juga berhasil lolos ke Olimpiade Matematika ya. Setelah berhasil meraih juara di Continental Asia. Enggak lah, Olimpiade Catur. 2015 itu dia, oke. Baiklah, mari kita lihat soal yang ketiga. Mana lah gua? Profesor Dr. Khairul Anwar adalah alumni Teknik Elektro ITB yang berhasil menemukan sesuatu yang sangat berpengaruh dan bermanfaat besar. Blok. Astaga. Bagi orang banyak dan perkembangan zaman. Apa yang berhasil ditemukan olehnya? Teknologi 4G berbasis OFDM, orthogonal frequency diffusion multiplexing, B. Hard disk. A. Di Jepang nih Pak, dia Pak. Tau dari mana? Juga ya. Hah? Show off aja depan Nona. Gila. Jadi Khairul Anwar adalah penemu teknologi 4G berbasis OFDM. Iya. Sayang sekali. Iya. Batal! Jadi Dr. Khairul ini adalah orang yang menemukan dan mematenkan teknologi 4G berbasis OFDM. Alumni Teknik Elektro ITB dengan cum laude di tahun 2000. Itu dia. Dosen peneliti asal Indonesia yang bekerja di Laboratorium Information Theory and Signal Processing Japan. Hobinya mengumpulkan batu akik. Dan perangko, Pak. Iya, betul. Kita lihat soal yang keempat. Bayu Santoso
Anak muda asal Indonesia berhasil memenangkan desain cover album untuk band Maroon 5. Berasal dari kota manakah dia? Apakah A, Kalimantan, B, Yogyakarta? Silakan Putri Ayu. B, Jogja. Yogyakarta. Yo. Kita lihat desain yang dibuat oleh Bayu. Ini dia, Macan Tutul, Bayu. Ya, Bayu Santoso. Dan ternyata jawabannya betul! Keren ya? Keren, Pak. Berarti skor sementara adalah 2 sama. Udah gitu ya, 2 sama. Iya lah. Sama-sama 2. Sama-sama berdua. Dengar dan lihat video ini baik-baik ya. Ini adalah lagu Maju Tak Gentar. Nanti lagu ini akan berhenti di tengah-tengah dan kalian berebutan berjawab untuk melanjutkan liriknya. Sentak mengusir penyerang. Saya penyerang. Kamu ada jawaban lain? Enggak ada. Baiklah. Betul. Maju sentak mengusir penyerang. Itu dia. Berarti skornya adalah 3-2. Yang terakhir ini poinnya 1 juta ya. Oh gitu, okay. Ada. Kamu kan udah menang ya? Enggak, yang ada. Gitu. Enggak, okay, pokoknya okay. Kamu harus menang, Nona. Oh iya, oke, okay, bagus deh. Soalnya dia udah memenangin hati kamu. Iya. Yeah. Tapi dia udah ada yang punya sih, kasihan. Iya. Yeah. Bisa diatur lah itu. Selama janur kuning belum berkibar. Iya. Baiklah, ini dia soal terakhir, poinnya 1 juta. Dari 2 gambar ini, manakah minuman kopi yang diproduksi di Indonesia dan dibuat dari kopi Robusta asal petani Lampung? Apakah A? Yang mana ya? Yang itu dong, Nescafe. Yang A? Yang A. Betul! Itu dia, Nescafe White Coffee UHT 200 ml. Berarti pemenangnya adalah Putri Ayu! Bapak pernah waktu itu jalan-jalan sama Nescafe juga kan, Pak? Itu dia, makanya gue tahu. Oh. Karena Nescafe ini diproduksi di Indonesia dengan kopi Robusta dari petani asal Lampung, Indonesia. Gue pernah jalan-jalan ke perkebunan kopi di sana. Dan emang benar-benar termanage dengan baik gitu. Nah, Nescafe berpartisipasi dalam memajukan kualitas kehidupan petani kopi melalui pengelolaan kebun kopi yang lebih baik. Jadi petani bisa menjual kopi dengan harga yang layak gitu. Oh, tetap bapak kan keliling-keliling ya? Gue ke perkebunan kopinya, abis itu ke pabrik apa tuh yang dia memisahkan biji kopi dari yang kualitas jelek sampai kualitas yang bagus. Dan ada 3 kemasan yang berbeda, ada kemasan kaleng rasa original, latte dan mocha. Oh. Kemasan botol rasa smooth latte dan kemasan kotak rasa coffee cream, French vanilla, mochaccino, black dan white coffee. Yes. Minuman enak dengan kemasan simple yang siap diminum. Light coffee, great fun. Aku punya hadiah buat para peserta aja. Oh iya benar nih. Asik. Ini dia. Oh. Ini buat kamu. Ini jenis apa, Pak? Kan kamu yang menang, ini buat aku. Mau minum. Enggak. Dapat apa aja. Ayo, ampun, lucu banget. Cocok ya. Nah, kalau ini adalah Nescafe White Coffee UHT 200 ml. Oh, itu White Coffee. White Coffee. Oke nih, mau minum. Enggak, kamu aja, Nona. Enak. Iya. Baiklah, kalau begitu sambil kita menikmati Nescafe White Coffee ini, kita bertemu di segmen selanjutnya ya. Dan ada apa? Ya, itu dia. Dia mau beli makanan. Parah itu, Pak. Oh, saya. Lucu dia.